cuti-cuti begini memang agak malas rasanya nak keluar rumah. Lebih-lebih lagi hari ni mendung saja kawan-kawan. Tamu Ahad semalam saya ada beli beberapa ekor ikan. Jadi kiranya tengah hari ni nak masak lah. Sekali cek-cek di peti sejuk, tak ada pula stok serai. Nasib baik ada tanam sedikit serai, jadi tak perlulah ke pasar lagi hari ni. Yang saya nak kongsikan pula sebenarnya adalah saya ambil serai ini dengan cara memotong di pangkal. Pangkalnya memang akan keluar ataupun bercambah seperti ini lagi. Namun dalam satu keadaan di mana pangkal yang meninggi, memang kena potong jugalah. Seperti yang saya tunjuk di dalam video ni. Ini kali ketiga rasanya saya tanam kaedah begini. Memang berjaya. Kita tak perlu buat pengakaran seperti yang saya tunjuk sebelum ni. Cuma ambil sedikit masalah untuk bercambah. Untuk menanam semula pokok serai ini, saya menggunakan media tanam ataupun media semai yang saya guna untuk menanam pokok naga hari itu. Mudah saja kawan-kawan. Sediakan bekas yang berlubang, masukkan media semai dan cucuklah pangkal serai yang kita ambil. Daripada sebatang serai yang saya ambil, saya dapat 2 anak pokok serai yang akan ditanam semula. Semaian yang kita buat hari ini, selepas ditanam, jangan lupa untuk disiram kawan-kawan. Dan pastikan diletakkan di tempat yang redup. Sehinggalah ia bercambah, baru dipindahkan ke tempat yang terbuka.